Politeknik Sriwijaya bersama Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online atau IWO Sumatera Selatan menggelar acara koordinasi kehumasan dan pers dalam informasi melawan hoax, sekaligus memberikan tali asih kepada para santri dari rumah tahfiz. Semua kalau kompetensi sudah dimiliki, tentunya kata kunci di dalam suatu kebersamaan adalah ikatan di dalam kebersamaan itu, yang hari ini kita bersama-sama berada pada wadah Ikatan Wartawan Online. Dua kawanan pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang kerap melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan melukai warga diringkus polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita senjata tajam jenis celurit. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Dalam rangka Safari Ramadan, Politeknik Sriwijaya bersama Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online atau IWO Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi kehumasan dan pers dalam rangka memperkuat pendidikan generasi bangsa. Bertempat di Aula Polsri pada Jumat siang 29 April 2022. Sebelum memulai kegiatan acara, kegiatan ini diikuti dengan Zoom bersama teman-teman jurnalis online sesumsel yang tergabung di Ikatan Wartawan Online Sumatera Selatan. Dipimpin langsung oleh Direktur Politeknik Sriwijaya sekaligus Wakil Ketua Majelis Kehormatan IWO Sumsel, Ing Ahmad Pakwa bersama Ketua IWO Sumsel, Sony Kusardian. Dalam sambutannya, Ketua IWO Sumatera Selatan, Sony Kusardian mengatakan, kegiatan yang dilakukan dalam rangka silaturahmi dan memperkuat pendidikan generasi bangsa, di mana saat ini sangat diperlukan sinergitas antar humas dan pers dalam melawan informasi berita-berita hoax. Menurutnya, insan pers dan lembaga kehumasan untuk terus berkolaborasi dalam memberikan informasi. Wartawan online sebagai garda terdepan menangkal pemberitaan hoax memandang sangat penting adanya kolaborasi yang terus dibangun dan diperkuat antara insan pers dengan lembaga-lembaga kehumasan yang ada untuk bersama-sama menghasilkan pemberitaan yang positif, sehingga nantinya dapat menciptakan ekosistem yang ideal bagi tumbuhnya bibit-bibit generasi bangsa ke depan yang lebih cerdas, kuat, dan mampu berpikir sehat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh banyaknya informasi-informasi negatif dari media sosial tersebut. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara insan pers dengan lembaga kehumasan yang ada di Sumatera Selatan ini, kami berharap adanya peningkatan kualitas penulisan dari wartawan itu sendiri, sehingga dapat menghasilkan pemberitaan-pemberitaan yang lebih berkualitas tentunya. Sementara Direktur Utama atau Dirut Polsri Dr. Ing Ahmad Takwa yang juga menjabat Wakil Ketua Majelis Kehormatan IWO Sumsel menuturkan, kegiatan itu merupakan kebiasaan baik dari IWO Sumsel untuk membahas tentang perkembangan dan kebutuhan yang dibutuhkan informasi saat ini. Nah, pengulasan ini tidak berarti seorang pers itu dia punya kompetensi mengulas bidang ilmu yang bermacam-macam. Serba bisa dia, bukan begitu, adalah kemampuan dia menyandingkan para ahli-ahlinya itu untuk membahas, menganalisis data tersebut sehingga menjadi informasi yang matang. Ini kemampuan yang kedua. Kemampuan yang ketiga selain analisis adalah bagaimana mengangkat informasi tersebut menjadi sesuatu hidangan yang dapat dengan mudah ditangkap dengan bahasa-bahasa yang lugas, ya, tidak provokatif, tapi membawa suatu semangat kemajuan yang ada. Nah, ini semua kalau kompetensi sudah dimiliki, tentunya kata kunci di dalam suatu kebersamaan adalah ikatan di dalam kebersamaan itu, yang hari ini kita bersama-sama berada pada wadah Ikatan Wartawan Online. Nah, maka ketika kita sudah punya wadah, di sini ada wadah yang memang akan kita siapkan membawa kita menjadi profesional yang efektif. Efektif itu artinya tepat. Mutu yang diinginkan itu tepat. Kemudian efisien.
dengan adanya wadah itu dia efisien, karena tidak harus untuk mengejar sebuah data semuanya berada di sana. Dia bisa menjadi networking yang bagus di dalam sebuah wadah itu, maka efisien. Dan yang paling tidak kalah pentingnya adalah melekatkan sebuah identitas di sana, identitas, integritas sebagai seorang pers yang berada di dalam ikatan yang diwadahi itu. Oleh sebab itu menjadi penting. Jadi katanya kita mempunyai integritas itu, integritas harus ada di dalamnya tentu dijaga dengan etika. Nah ini ada komandan kita ini untuk kode etik dari PS yang hadir di sini. Nah, jadi ini semua menjadi bagian yang penting yang perlu nanti di dalam kita mempersiapkan sebuah ikatan yang profesional. Di dalamnya terdiri dari insan-insan pers yang profesional, kemampuan mengkolek data, kemampuan menghadirkan analisis-analisis dari para ahli, kemudian kemampuan di dalam menghidangkan secara optimal berita-berita tersebut agar dapat menjadi informasi yang dapat memajukan bangsa ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terdiri bersama Kepala Dinas Pendidikan hari ini, karena tema yang diangkat dan tema yang dibawa serta tempat yang kita sekarang berada adalah dunia pendidikan, maka menjadi penting bahwa pendidikan saat ini membutuhkan informasi yang efisien di dalam masyarakat bagaimana menggapai pendidikan. Hanya tidak lain, inilah yang sudah dilakukan oleh IWO. Hari ini melaksanakan rapat koordinasi, komunikasi, kekompakan, kebersamaan, kekeluargaan dari segala elemen. Sengaja saya datang ke sini karena saya lihat memang pendidikan penting, harus bekerja sama dengan humas, terutama kewartawanan, terutama wartawan online. Apalagi sekarang ya Pak Taklah, ada yang namanya Kampus Merdeka, ada yang namanya Kurikulum Merdeka Belajar, dan seterusnya. Ini butuh informasi-informasi bagi masyarakat dan orang tua. Tidak lain, di mana? Tempat IWO lah untuk melalui Pak Fir dan Anang CS untuk bisa menginformasikan. Karena dengan koordinasi, kekompakan, kebersamaan dan komunikasi yang baik, insya Allah kita tetap tangguh, terutama IWO Sumatera Selatan. Maka dari itu, kesimpulan kita dalam kesempatan baik ini, baik dari pengantar dari Ketua IWO Sumatera Selatan maupun diperjelas secara rinci yang namanya dosen, secara dosen lah dijelaskan satu persatu. Kalau saya hanya mengambil suatu kesimpulan, memang IWO Sumatera Selatan cerdik dan jaya. Selanjutnya, Ketua IWO Sumsel bersama Direktur Utama Polsri, Dr. Ing Ahmad, dan Pemprov Sumsel yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Riza Falevi memberikan bantuan langsung kepada santri dari Rumah Tafis, rasa bentuk kepedulian IWO kepada masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim PBTV melaporkan.